wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Josie, beauty konsultannya Moreskin. Hari ini kita bakal ngulik-ngulik lagi nih produk selanjutnya yang belum dibahas di minggu-minggu kemarin. Nah, apakah itu? Udah pada tahu belum? Kita langsung aja nih. Tara! Whitening tone up blush skin. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih apa sih gunanya whitening tone up itu? Nah, tone up cream atau whitening tone up atau tone up cream yang biasa dikenal itu tuh gunanya untuk membuat wajah cerah seketika, teman-teman. Jadi dia ada kandungan yang dapat mencerahkan langsung, right in time gitu. Ibaratnya kalau teman-teman pakai langsung tuh wajah teman-teman naik tonenya satu tingkat lebih cerah. Nah, ini tuh jadi saat memakai tone up cream, teman-teman bakal seperti memakai alas bedak ataupun foundation, tapi yang lebih ringan lagi. Jadi aku pengen make up-an tapi terlalu berat, atau kayak ke sekolah pengen kayak cheating-cheating gitu, bisa banget pakai tone up cream ini. Jadi bisa lebih cerah tapi tidak yang berlebihan gitu. Nah, tone up cream ini pertama kali dikenalkan oleh Korea Selatan ke dunia sebagai krim pencerah pertama dengan hasil natural. Nah, cara penggunaannya pun karena dia tuh kayak hybrid ya teman-teman, antara makeup dan skincare. Jadi dia ada di fase terakhir skincare dan fase awal makeup. Jadi setelah teman-teman udah skincare nih, semuanya serum, terus habis itu krim, terus habis itu sunblock. Nah, baru pakai tone up cream ini. Terus dilanjutin sama makeup selanjutnya gitu. Nah, fungsinya yang pertama pasti langsung bisa mencerahkan seketika. Dan karena dia tuh hybrid, ada kandungan skincare-nya juga, teman-teman kalau rutin bisa langsung melihatkan teman-teman, kalau misalnya dengan pemakaian rutin, ini bakal kelihatan juga, dia bisa mengatasi hyperpigmentasi gitu. Nah, terus dia juga cocok untuk teman-teman yang punya kulit berjerawat. Terus cocok juga buat teman-teman yang punya kulit berminyak karena dia nggak bakal menyumbat pori-pori teman-teman. Teksturnya juga pastinya ringan, nggak bikin kulit berminyak, tapi dia juga tetap melembabkan gitu karena dia ada yogurt ekstrak tuh. Kecil-kecil tapi punya banyak manfaat. Tadi bisa mengatasi hyperpigmentasi, terus dia juga enggak menyumbat pori-pori, terus juga bisa melembabkan, kurang apa lagi. Jadi teman-teman tertarik nggak sih mencoba si kecil ini? Jadi kayak yang aku pengen make up tapi aku tidak mau lebay, nggak mau dempul. Ini adalah jawaban untuk teman-teman. Dipakai ke sekolah aku juga bisa saranin gitu. Yeay! Teman-teman, kalau kalian pengen coba, komen dong di bawah. Aku pengen tahu deh. Aku lupa. Liatin dulu ke teman-teman nih. Kita langsung cobain aja. Nih, gimana sih kalau dipakai ya? Aku pakai ke tangan kiri aku ini. Kita akan langsung melihat perbedaannya dengan tangan kanan nih ya. Kita langsung olesin aja. Terus jangan kebanyakan, dia harus kayak pas aja gitu teman-teman pakainya. Kayak di blend dengan baik dan benar. Tuh, sampai nih. Oh my god, aku seperti orang Korea. Kan langsung gak sih? Annyeonghaseyo. Kamsahamnida onning. Ih, gak boleh itu. Maksudnya, annyeonghaseyo. Jonan, Josim, Nida. Langsung kalau pakai itu langsung kayak bener-bener Korea banget. Opa. Ini yang udah pakai dan ini yang belum pakai, teman-teman nih. Bisa langsung kelihatan kan hasilnya? Nih, jadi jangan sampai nggak pakai produk ini sebagai step pertama makeup kalian gitu. Nah. Jadi, udah tertarik belum mencoba produk si kecil-kecil mungil namun banyak manfaatnya ini? Langsung aja komen di bawah kalau kalian pengen cobain ataupun yang udah cobain, langsung share pengalaman kalian di kolom komentar gitu ya. Siapa tahu nih kalau sering-sering komen, admin ganteng-ganteng di belakang itu bakal memberikan hadiah gitu teman-teman. Gitu. Yeay. Sekian review tone up, whitening tone up dari Moreskin. Ini buat teman-teman yang belum like, komen, jangan lupa subscribe juga, turn on notification. Gitu deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!
Annyeonghaseyo. 감사합니다. 끝.